That's right. Ada any latest development in for the anti-ISIS rally? Dari segi persiapan DRM? Semalam kita apa ni, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, Tanti Menteri Dalam Negeri pun telah menghuraikan perkara ini secara panjang lebar. Dan kita pun akan ada kolaborasi dengan agensi-agensi sahabat lain yang untuk mengendalikan apa ni, pemantauan pimpunan ISIS yang dijangka akan diadakan pada petang Sabtu yang akan datang ni. Jadi sudah dia tahu berapa ribu anggota polis yang di akan ini kamera. Operasi kita, jadi kita saya rasa tak wajarlah kita dedahkan berapa puluh ribu ke apa ke. Tapi persiapan apa ni yang teliti telah pun dibuat. Saya rasa Tan Sri DIG pun akan mengalihkan mesyuarat lagi hari ini untuk kita kemaskan lagi persiapan penugasan kita pada hari Sabtu ini. Kita punya harapan agar sesuatu perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Kalau nak berhimpun, berhimpun. Tapi kita akan buat, kita akan regulate dan buat pemantauan sewajarnya agar tidak ada perkara-perkara yang melanggar peraturan dan boleh memecahkan keadaan keselamatan, keamanan apa ni, di ibu negara khususnya. Boleh-bolehnya perkara-perkara yang berkaitan dengan sipil ini tidak dibangkitkan secara keterlaluan ataupun membakar sentimen golongan-golongan tertentu. Jadi kalau ini berlaku, nanti akan ada tindak balas. Bila ada tindak balas, balik keadaan dah reda ni mungkin akan berkocak semula, bergolak semula. Jadi we must avoid body. Itu nasihat saya kepada mereka yang akan terlibat dalam pimpinan pada 8 bulan nanti.